Assalamualaikum. Hai 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 sahabat Alvaro. Kali ini Alvaro mau terapi akhir zaman. Terapi pas ya. Terapi pas ini tujuannya agar badan tegap dan kaki bisa dibenggang dengan sempurna, itu supaya kakinya lurus. Emang sih selama terapi dia nangis terus, karena ya itu kan pasiennya sakit. Sebenarnya sih kita orang tua nggak tega, tapi ya buat yang terbaik untuk anak ya harus tega. Kita orang tua kan tugasnya selalu menyemangati. Dari tulangnya terus nanti kakinya menyusul, bisa kena gitu. Oh, insyaallah iya. Jadi tangannya tolak ekornya ya. Ekornya yang mancing sudah dua kali sudah diluruskan ya. Tapi untuk gerakannya harus dirutinkan supaya tariannya kan biar semakin kendor ya. Karena jinjit itu karena tulang ekornya kan enggak. Jadi jinjit terus. Terus. Jadi termasuk ada bedong. Bedong itu buat muatan rangka sama otot. Gerakan kedua ini gerakan di bedong ya. Jadi di bedong, tapi tangan kedua tangan itu menyilang. Terus nanti di bedong lurus sampai kaki. Tujuannya agar kakinya lurus dan tangan ke belakang itu biar biar tulang belakangnya itu ketarik. Jadi biar enggak nunduk gitu nanti kalau itu. Nggih, ampun. Harus rapat ya. Kaki. Bedong. Oh, bedong. Harus rapat. Intinya bagian pupu dengkul tempel. Tapi karena dia nyanyi masih buka. Nggih. Nanti lama-lama mingkup. Dijajar ke ngoten nggih. Ini buat PR di rumah ya. Jadi di bedong terus pinggangnya itu diganjel pakai bantal. No. Supaya tulang belakangnya itu tegak. Terus digerak-gerakin supaya otot pinggangnya itu lebih kuat gitu. Jadi setiap terapi di sini pasti ada PR ya yang harus kita lakukan di rumah. Peran utama itu yang sangat utama. Maksudnya peran orang tua itu yang sangat utama gitu. Nek niki sehari berapa kali? Doain ya teman-teman supaya Alvaro cepat bisa jalan kayak teman-teman yang lain. Yang penting ikhtiar terapinya ya sayang. Jangan lupa ketik like, komen dan juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.